buat apa, Prens? Wah, kita ini bukan kalah-kalah ya. Anjir. Jangan TPP lah. Jangan TPP. Rata. Musuh kecil. Tuh, di atas. Oh, di atas. Ya, saya melihat di atas. Coba untuk hit. Coba untuk pick sekali dari Zalmu udah langsung masuk di bagian kepala sepertinya. Masuk kita sama sekali. Ya, mobil belakang aja. Di depan, belakang. Di belakang saya ada ada bagi. Dua kali spray-nya masuk tidak membuahkan hasil sama sekali. Terlihat satu lagi di belakangnya langsung dilakukan hit oleh Rijal dan ternyata langsung mati oleh karnya Rijal terbaik di bawah. Sepertinya sudah lupakan saja. Hati-hati, sebelah kanan terdapat kenangan mantan, sebelah kiri terdapat kenangan dari mantan kedua, dan ternyata di belakang bernama Kambesi sudah ditinggal nikah, kita lupakan saja. Kita fokuskan pada dua pemain yang masih survive ya. Aku dimannya kesebut kok. Wah. Jangan udah mulai bergerak. Tepat di depan sana ada satu orang rendering. Saya dikenakan hit. Mati. Sompat. Yo, what's up, teman-teman? Nanti bagus oncom sudah cepet. Dan selamat datang di PUBG Mobile di Indonesia. Dan video kali ini kita bakal membahas soal laser sight ya. Kalau teman-teman masih ingat waktu itu gue pernah bahas soal updatean di versi 11 ya, kita bakal dapat ini. Salah satu area yang bersalju dan juga beberapa mode baru yaitu mode hujan ya, dan juga beberapa senjata baru juga. Nah, ternyata ada satu attachment juga teman-teman yaitu laser sight. Gue udah coba sendiri teman-teman ya di PUBG Mobile versi Quantum yang China. Kita bakal nemuin attachment yang baru ini yaitu laser sight. Tentu aja PUBG Mobile jadi makin gokil ya teman-teman semuanya, karena kita bakalan dapat attachment baru yaitu laser. Overall teman-teman ya, jadi attachment laser ini menurut gue sih sangat cocok banget buat kalian yang demen banget barbar di ruangan ya. Karena di ruangan yang gelap ya kita nggak bisa tahu keberadaan musuh. Nah, dengan adanya satu attachment ini pasti bakal ngebantu banget ya. Bakalan bikin senjata favorit kalian tuh jadi makin overpower ya. Terus apalagi attachment yang satu ini tuh support untuk beberapa tipe senjata ya teman-teman, seperti SMG, assault rifle dan juga DMR. Bahkan kalau nggak salah tuh pistol juga bisa untuk menggunakan attachment yang satu ini teman-teman. Yang jelas, attachment yang satu ini tuh bakal mengurangi bullet sight saat kalian melakukan hip fire ataupun soft aiming ya. Jadi udah fix, cocok banget untuk battle jarak dekat ya teman-teman. Oh ya, by the way, buat kalian mau nyobain, kalian langsung aja cek di link di description di bawah ya. Karena untuk link downloadnya udah gue sediain di sana teman-teman ya. Terus bang, ini bakal rilis di versi global nggak? Kalau untuk sementara ini baru dirilis secara official di versi China ya teman-teman, karena kemarin sudah ada versi betanya dan sekarang sudah final ya versinya, ya udah versi 11 di PUBG China. Tapi tenang aja teman-teman semuanya, nggak menutup kemungkinan kalau ini juga bakalan dirilis di PUBG Mobile yang versi global. Karena kalau teman-teman semuanya perhatikan dari updatean ke updatean yang baru ya, dari mulai map baru dan juga beberapa senjata baru, pasti bakalan dirilis di versi China dulu ya. Baru setelah itu, selang beberapa bulan kemudian atau mungkin selang beberapa minggu kemudian, baru ada di versi PUBG Mobile yang versi global. Gitu teman-teman. Ya pokoknya kita tunggu aja update-nya untuk di versi globalnya. Dan buat teman-teman yang mau cobain, langsung cek di link di description di bawah ya, kalian bisa langsung download. Ukurannya kalau nggak salah itu sekitar 1,5 gigaan ya. Ya pokoknya segitulah teman-teman. Jadi kalau gitu langsung aja kita lanjut main. Aku kebelet kawin. Squad kaleng-kaleng ini. Wah, terlambat kalian squad kaleng-kaleng. Bodo amat. Gua ada 2, satunya DP. Nih DP nih. Gam. Burunya mau enggak? Boleh. Kita ngapain, Gam? Masih kali sumur. Tuh pelurunya, Gam. Cok. What the fuck? Maksimal pelurunya DP itu 47 dan kamu kasihnya cuma 10. Lah gimana ceritanya? Mengeri peluru enggak tahu. Buat aku, please. Wah, kita ini bukan kaleng-kaleng ya. Kamu tidak pernah merasakan senjata Yuzai kamu ya. Kenapa yang cantik itu bisa dicoba? Oke, thank you. Gua looting. Bacot. Thank you. Ada orang banyak di dugu-dugu. Alah, mati aku, Bang. Matang gua, Bang. Wah, kan. Kaget gua anjir. Jangan TPP lah. Jangan TPP. Enggak. Itu hit parah yang di gudang. Teluk gua lihat satu. Anjir, teman sendiri. Kamu tes gua. Pak Ben, gelap Pak Ben.
Iya, ya gua ke sana ini. Ben, hati-hati di jalur sama sebelah kanan ya, Ben. Bangun langsung healing dulu aja. Iya. Di mana sih? Satu lagi. Tuh, baik. Sebelah kanan, kiri. Sebelah kanan. Ada. Sumpah hit mereka aneh-aneh, cok. Rata. Mana Mi? Dalam. Baca. Alah, sedih Bang Ben. Cok. Skip aja di sasaran, Pes. Bilang gua ganteng dulu, Mi. Eh, Mi, nanti dulu, Mi. Ada orang. Loh. Gua ditinggalin lagi. Mati ini, Mas. Dah. Ame, satu dulu. Itu udah gua kenokin barusan. Ih, gitu doang pada mati loh. Masih ada lagi. Di atas. Masih coba untuk looting di sini Rijal Muk. Masih looting manja di sini. Masih menunggu Akagam kenok di sana. Akagam terkena hit kembali. Enggak benar. Hitnya enggak benar anjing. Ada yang hit dan dikira tidak benar. Apakah ini benar-benar cheater atau bukan? Masih kita pantau teman-teman. Di sini mereka berdua Akagam dan Rijal Muk masih coba untuk boosting dulu, sementara ada cheater satu di depan. Apakah mereka berdua berhasil melobikan cheater atau tidak? Masih kita tunggu teman-teman. Coba untuk maju di Rizal coba untuk fake dari sebelah kiri. Pick and fire dari sebelah kiri masih tidak terlihat. Apakah langsung dihancurkan? Masih belum terlihat juga. Gajian masih lama by the way, ini masih awal bulan. Dioper saja bolanya. Dompet udah mulai suram, masih dipantau dari depan. Tidak kelihatan juga. Di sana ada bangkai, tidak tahu punya siapa. Wah, di atas itu tidak terlihat juga. Rizal coba untuk mengokang karbinnya menggunakan scope kali 3. Sepertinya tidak bisa melihat titiknya. Musuh kecil. Tuh, di atas. Oh, di atas. Saya melihat di atas. Coba untuk ya. Coba untuk fix kali dari Rizal udah langsung masuk di bagian kepala sepertinya. Masuk kita sama sekali. Barusan masuk satu kali. Dia cari musuh di sini. Pasti dia lagi revive, lagi healing. Kita coba untuk rush saja dari depan. Karena skornya coba untuk mendapatkan high ground di sini, Bapak Rizal. Mencoba untuk melakukan flanking dari sebelah kiri. Mana aja, bacot. Kita lewat sebelah bawah bukit, Bapak. Kita masuk dari sebelah sini. Hati-hati di atas sebelah masih kanan. Kita patau. Masih kita patau. Pasti hati-hati, dia. Rizal. Hati-hati. Kali depan ada. Terdapat dua squad di sana. Hati-hati. Kita harus coba. Maju lah yuk. Atau saya akan datang Rizal yang membuahkan hasil atau dia hanya menyerahkan nyawa. Ya, kita akan terjadi apa? Kita masih patau dari balik batu. Masih belum terlihat dari sini. Terdengar stepnya musuh. Mulai terdengar step musuh. Terlalu bahaya. Akagami terlalu jauh. Oi, tolol woi. Sini woi ikut gua woi. Rapat. Dibiarkan saja Akagam jauh. Teman macam apa? Kita masih akan patau. Saya tidak sanggup sendirian. Mundur saja sepertinya. Ayo maju. Mana temannya? Mana musuhnya? Bacot. Kita coba untuk flanking dari sebelah kiri. Saya ambil dari sebelah atas. Masih tidak bisa loncat. Kita pantau lagi di sini. Tidak ada orang sama sekali. Sepertinya mereka mundur. Retreat di sini. Oke, mereka retreat karena dapat satu hit dari Rizal Muk. Aduh, cupu sekali mereka. Sepertinya mereka berada di hut. Oke, tidak ada orang sama sekali. Apakah kita akan happy looting dulu? Sementara itu dua teman kita, Kampesi dan juga Bebe, sedang nonton wayang. Bacot, saudara-saudara di sini. Oh, saya melihat di depan sepertinya. Ternyata hanya halusinasi semata. Kalau begitu kita akan move ke prison bawah untuk coba untuk looting di sini. Sambil mencari-cari posisi dari satu member yang masih bertahan tadi. Kata gua ke atas, cuy. Bang, lihat nomor 30, Bang. Ah, cheater enggak nih? Awas nih kalau cheater nih. Ayo, ini pada dari mana? Absen dulu. Majar masin. Abis ini lagi enggak, Bang? Ya Allah. Abis ya ini teman gue gila custom ya Allah. Baca. Abis ini nanti password sama ID-nya gue share di Instagramnya Awkarin. Squad. Ayo voting dulu, gue kasih waktu 3 bulan kita voting mau di FPP, TPP. Yang tadi sudah takut sepertinya. Kita masih akan pantau terus. Bang, baca komen gua, Bang. Sebut nama gua, Bang. Bang, sebut nama gua, Bang. Bang, 100.000 sur KB botak, Bang. Emang waktu di pesantren enggak pernah botak, Bang? Karena aku dulu pesantrennya enggak stay di pesantren, Bang Bul. Karena pesantrennya dekat dari rumah, jadi gua balik.
Jangan sampai dikalong. Berarti bebet yang stay di pesantren ya? Paling kalau lagi ini abis apa jamaah sholat gitu, terus pintu depan musala udah ditutup, waduh mati gue. Auto syukur cuy. Baca tuh orang tadi dua kemana ya? Sepertinya di sini Akagam dan juga Rizal mulai bergerak ke circle karena circle sudah mulai bergerak di depan. Mereka mungkin akan ketemu di shelter ya teman-teman. Bang, Kagam cheater bang. Cheater macam apa yang kira cuma dua? Ayolah tolonglah. Netizen pada cerdas lah. Macet. Tolong ya. Oncom squad itu tidak bebal dan harus cerdas ya. Makanya. Oncom squad ini bukan kaleng-kaleng. Oncom squad nih, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng bukan. Sangat kaleng-kaleng sangat. Rizal mau coba pick ke depan, sepertinya berbau bau-bau ada orang di sana. Tepat sekali ada satu orang di hit, masih tidak masuk, masih ditunggu. Masa sih buat zona bacot? Bukan buat. Soalnya dia bisa loncat-loncat, Ben. Bukan kaleng-kaleng, Ben. Apakah akan diganti dengan spray oleh Rizal Muk? Masih kita tunggu teman-teman. Rizal Muk coba ke depan. Saya tandain dulu. Tandain dulu. Mana tandainya? iPhone Supre. Salah. Udah nunggu. Salah nandain ternyata. Enggak ketanda kok. Di mana bacot? Enggak ada. Di sini nih. Enemies ahead. Sepertinya kita akan coba untuk flagging dari sebelah kanan. Jonathan. Di sini formasinya Rizalmu menggunakan senjata M4. Coba untuk melakukan flanking dari depan, sementara Kagam coba untuk cover dari belakang menggunakan snipernya. Apakah akan mendapatkan sebuah damage dan menghasilkan sebuah kill atau tidak? Masih coba untuk pick ke depan, belum terlihat sepertinya. Udah lari ke kanan bang. Sudah lari ke kanan. Sepertinya musuh kita bukan kaleng-kaleng, kita harus kembali ke zona. Karena circle sudah mulai bergerak. Ya Allah, macet. Kita harus bergerak ke circle karena ini sudah circle terakhir ya teman-teman. Belum. Circle keempat ini, damage-nya sudah besar ya. Malah karya yang dikasih kali dua kok. Kan tadi kan gue mantau mau spray cu. Loh cu, kamu komentator cu. Oh iya. Saya lagi main di sini, saya lupa diri. Cu, ada asap cu. Ada asap di depan. Ada yang menembakkan flare gun ke arah 285. Saya tandai ya, enemy's head. Coba untuk melakukan pergerakan ke depan, tapi sepertinya larinya sudah mulai loyo. Aduh, kesandung. Ya coba untuk boosting di sini. Bacot. Berkamuflase menjadi kadal dulu. Oke, sementara Kagam coba untuk bergerak sendiri. Teman-teman kalau perhatikan Kagam ini tipikal tanker yang kenokan, jadi nggak bisa detail sendiri, harus didampingi ya. Bacot. Kita masih coba untuk mengcover Akagam dari atas ini. Coba untuk pick ke bawah, masih belum terlihat. Sepertinya harus bergerak maju dulu ini, tidak bisa dari sini. Ini render nih pasti. Jonaicu. Ada mobil dari belakang, saya sudah tidak mau ditabrak-tabrak lagi. Kita tunggu teman-teman. Tepat di depan sana, apakah langsung dilakukan spray oleh Rizal? Dibiarkan saja teman-teman. Kita tunggu di depan. Astagfirullahaladzim. Sementara ada teman satu ditampol saja, tidak kena. Masih coba untuk ditampol. Gini nih, kalau pas lahir kagak diajarin begini jadi gedenya nih. Aduh, ini tempatnya terlalu open ini. Mau tidak mau kita harus ke kanan untuk mengambil high ground ya. Di bawah sepertinya sudah lupakan saja. Hati-hati, sebelah kanan terdapat kenangan mantan, sebelah kiri terdapat kenangan dari mantan kedua. Dan ternyata di belakang bernama Kambesi sudah ditinggal nikah, kita lupakan saja. Kita fokus kepada dua pemain yang masih survive ya. Aku dimannya kesebut kok. Wah. Ada mobil belakang aja? Di depan, belakang. Di belakang saya ada. Ada bagi. Dua kali spraynya masuk, tidak membuahkan hasil sama sekali. Bukan kaleng-kaleng. Sementara Kagami sudah mulai menggila. Udah fix, hitung saja teman-teman. Sekarang kita hitung mundur 10. Dari sekarang pasti dia knock. Kebiasaan dia tuh cu. Gue jadi tanker sejati lah, pantang kenok sebelum mati. Dia coba untuk menghampiri, lu drop. Hati-hati sebelah kiri. Dari sini mulai terpantau ya, ini kenangannya mulai render dari sini. Kenangan mulai render. Di bawah ada buggy dan juga mobil yang tadi. Oh bukan. Hati-hati dari sini. Dari kiri rame cu, dari kiri rame. Dari kiri, masih tidak terlihat. Dari kiri, malah lihat kanan. Sepertinya Bapak Rizal ini TK-nya tidak punya KK ini ya. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi apa? Kita masih coba untuk pick ke depan, masih belum terlihat. Akagam sudah mulai mengeluarkan fire-nya. Mi, nggak ada scope yang gedean, Mi. Kali 4 doang, cu. Weh, boleh.
gue pake. Kita lihat kerja sama tim yang sangat buruk terjadi hit tepat di kepala Rijal langsung mundur. Aduh cah. Dan hit. Tidak terlihat jelas kenangan dari sini ya. Kita akan coba untuk pantau ke depan. Apakah di rumah depan itu? Sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oh tepat. Biar. Oke, arahnya dari sebelah sana. Mereka sedang berperang. Dibiarkan saja oleh mereka berdua. Mereka berdua coba untuk masuki circle. Tepat di depan sana saya melihat satu orang sedang berperang. Langsung kita hit. Masih kita tunggu teman-teman. Belum terlihat jelas lagi. Kita akan bergerak lagi ke depan untuk mencari coveran dari pohon. Dan coba untuk pick dari sebelah kanan. Di balik pohon, di rumah biru, terdapat beberapa orang tadi di sana. Hati-hati, apakah squad Oncom ini bisa untuk meratakan mereka atau malah justru mereka yang dikembalikan ke lobby. Kita masih akan pantau dan perhatikan lagi teman-teman. Mereka menemparkan sebuah asap bom, langsung ditembakkan oleh Rijal dan tidak masuk sama sekali. Mulai bergerak ke depan. Masih tersisa 3 orang sepertinya di sana atau 2 orang. Dari arah gudang itu sudah tidak nampak itu. Mi, berarti mereka mau ngeras, Mi. Mereka sepertinya melemparkan bom asap untuk mulai membantu I see mereka. I see one people. Where? Tidak one terlihat. I see one people juga. Dua hit. Terlihat satu lagi di belakangnya langsung dilakukan hit oleh Rijal dan ternyata langsung mati oleh karnya Rijal terbaik memang Rijal Muk. Hati-hati Mi, dari depan masih ada. Rumah biru. Iya. Gak kena tuh nembakin apaan itu orang goblok. Dari rumah biru terlihat dari sini langsung dilakukan hit oleh Rijal dan masuk sepertinya aimnya masih. Kita tunggu, masih tersisa 2 orang, satunya baru keluar dan di belakang juga masih tersisa 1 orang. Berarti masih 2 orang di depan kita. Broken wall itu loh kepala yang kelihatan. Mana, Cuk? Tuh. Nah, itu loh hitam. Nah. Cuk. Circle sudah mulai bergerak, sepertinya mau tidak mau mereka berdua harus ke depan. Langsung dilakukan hit oleh Rijal dan langsung di knock out oleh Akagam. Terlambat sedikit oleh Rijal Muk. Terjadi fire, sepertinya langsung bergerak dulu Mi ke depan Mi karena ini circle mulai sudah sakit banget. Iya, update. Terjemu coba ngopeng kanan aja, ngopeng kanan aja. Kalau kita mau ngopeng kanan terlalu open, tidak mempunyai asap sama sekali di sini. Cok, kalian lagi main, cok, diem lah. What the fuck. Terlihat kepala di sana, langsung melakukan hit dan tepat di bagian kepala. Masuk sama sekali. Tidak, aw, di sana tentang aim dilakukan oleh Bapak Rizal sepertinya tidak masuk malah terkena hit 2 kali. Karena dan ternyata terlalu berbahaya di sini mencoba melakukan healing. Hati-hati Bapak Rizal. Oh, gua ngelihat lu. Terlalu open fire. Oh, itu akan. Belum masuk zona, terlalu berbahaya. Ternyata Bapak Kagak udah maju ke depan. Zona sudah mulai bergerak. Tepat di depan sana ada satu orang rendering. Saya dikenakan hit. Mobil belakang. Mobil kiri. Di spray. Hampir saja mati, masih sangat beruntung. Circle sudah mulai mendekati tepat di depan mata. Dia coba untuk healing. Apakah dia berhasil untuk move? Dia langsung move ke depan karena circle sudah mulai bergerak. Akagam berhasil menundukkan beberapa squad di depan. Oke, kita bergerak ke depan hati-hati. Tinggal tersisa 10 orang. Ada pohon. Cuk, main dulu lah. Rijal mau coba untuk ngopron di bagian depan karena di depan ada terlihat orang. Satu temannya sudah terciduk. Rizal Muk berkamuflase menjadi kadal. Dia akan boosting dulu mungkin sambil melihat posisi dari mantan musuhnya. Dia masih coba untuk bergerak ke depan. Temannya sebelum tepat di depan sana terlihat banyak sekali orang. Langsung dilakukan hit. Malah justru sampai orang duluan. Sudah mati duluan. Ini malah mundur kok. Sini. Sini mi. Di mana Mi? Bisa revive sambil tidur, Pak. Cetar, pala hilang, bentar lagi itu kan. Ternyata temannya nyusahi sekali. Bacot. Kita berada di posisi kedua, runner up. Kita lihat hasil, sekarang kita akan bacakan hasil dari match pertama ya teman-teman. Sini Oncom Beben dapat 4 kill, Oncom Kagem 3 kill dan ada satu bot yang 0 kill dan sudah mati. Aku jadiin tanker kok, ya Allah.